Merci. Hai guys, apa kabar dunia? Hadir lagi di channel saya, channel Neng Stella di Perancis. Sekarang kita mau ke pasar terbesar di kota saya. Jadi di sini tuh ada 3 pasar. Yang satu sebelah kanan dari istana, yang satu sebelah kiri. Jadi ada 2 yang besar, terus yang satu di dekat rumah. Nah, kita lihat gimana pasarnya, pasar tradisional, ada sayur mayur, macam-macam deh. Jalanannya sama kayak yang kemarin-kemarin. Terus ke sana. Sekitar 15 menit jalan kaki. Rame. Karena anak sekolah baru pada pulang. Bagus kan di sini? Roti Jepang, bukan roti Jepang sih, toko roti Prancis, tapi yang punya orang Jepang. Nih, kuenya enak banget. Namanya Hitomi Yamashita. Sebenarnya saya kesini tuh ke daerah sini mau ke toko minuman alkohol, karena besok ulang tahun adik ipar saya. Jadi suami saya minta liatin gelas-gelas buat whisky, karena adik ipar saya bukan peminum, tapi karena dia baru pindah ke rumah baru, baru pertama kali ngontrak di rumah baru kayak studio gitu, jadi dia belum punya apa-apa, jadinya kita kasih kado buat di rumahnya dia. Udah sampai, sebentar saya kasih lihat. Ya, ini pasarnya lumayan ramai. Di video sebelumnya itu kita lewat di belakang. Nah, di sini ada ya, tutup. Biasanya buka di atas itu. Di atas itu ada kayak galeri lukisan-lukisan. Di dalam pasar ada galeri. Nah, ini buah-buahan. Udah kosong karena udah jam 12 ya, lumayan telat. Karena kasur itu lebih enak ya kan. Warung ya, bukan toko sih. Buah-buahan, sayur-sayuran kebanyakan. Kamu lu dulu. Satu lagi
lagi ini pasta pasta. Nah, di dalam ruangan itu ada toko daging sama toko ikan. Kita lihat ya. Toko ikannya. Ini enak banget itu. Ini daging kelinci guys. Ini tempat yang lain lagi. Ini manisan manisan Arab. Sumpah ini enak banget. Bonjour. Ya, itu enak banget itu. Enak banget. Oh, patisserie Marokan. Iya. Itu enak-enak banget sumpah. Kering.
ada toko ikan lagi ya. Banyak di sini toko ikan. Toko ikan sama toko daging itu di dalam ruangan, tapi ada sih toko daging yang di luar. Nanti kita lihat. Keluar lagi. Des biscuits, biscuits. J'en ai pas d'autres. Nah, ini di sana kita dulu. Sama ya semuanya. Kalau di dalam itu, di dalam ruangan itu pasti makanan-makanan kayak gini, terus daging-daging. Oh, ada keju di sana, ada keju. Ini gede banget pasarnya ya. Nah, ini dia ayam. Ini sumpah enak banget. Ini produk bio, maksudnya itu organik. Bonjour. Non, non, c'est voilà. Il y a pire, il y a mieux, hein. Et je peux en faire une tarte. Voilà. Et la retrouver, la vue extérieure. Et la retrouver en bleu, ça va être très bien. Merci. Kampung di Jawa, kampung-kampung ya, ada hari-harinya kayak pasaran gitu. Jadi setiap hari Rabu, hari Jumat, sama hari Minggu. Hari Minggu ini jalanan ditutup karena hari Minggu lebih banyak orang datang. Ini jual nanas, ini keju-keju. Ini kayak spices. Ini orang ngantri, banyak ngantri beli daging guys, daging atau ikan. Udangnya ternyata ada, harganya mahal banget. 500 gram setara 10 euro itu 160 ribu. Anjrit, mewah banget.
Ada bulu babi. C'est le mot rosé. Franchement, vous allez voir, c'est comme ça. Merci. Pas de soucis. Habis dikasih tester bebek. Sumpah enak banget. Di sini dikasih tester aja. Keliling kalau ke makanan-makanan ya, suka ada tester-tester yang kecil gitu. Keliling, muter, kenyang. Beneran deh, kesini bawa minum. Kan? Ini ada selai-selai. Ada food truck juga di sana, nggak kelihatan sih. Ada yang jual lap-lap gini ya. Kemarin kita lewat sini, bukan deh. Kafe-kafe ya guys. Lagi jam makan siang, jadi rame banget. Makanan Cina. Dan ada sinar matahari. Di sini kalau ada sinar matahari semua orang keluar. Apa? Ah, salah lewat kita. Kemarin kita lewat-lewat sini juga tapi jadi itu guys, teman-teman semua, pasar terbesar itu termasuk terbesar ya di lingkungan saya di kota kecil ini, karena ya emang besar, banyak pilihan dan
harganya tuh setiap kayak stall itu beda-beda harganya. Jadi orang banyak bisa milih. Nah, yang paling mahal itu barang-barang organik pastilah, dan harganya bisa beda sampai 2 euro lebih kalau yang organik-organik. Nah, kemarin itu kalau kita lihat di video sebelumnya, kalian-kalian lihat di video sebelumnya itu ada ada pasar juga kemarin itu, tapi pokoknya pasar buat bukan makanan. Ada perabotan, baju-baju, ada baju bekas juga. Ya gitu deh. Jadi begini aja video kali ini. Tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Neng ya, supaya bisa lihat video-video selanjutnya. Kalau belum nonton video sebelumnya yang jalan-jalan di kota saya, tonton yang itu juga. Ya udah deh, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah semuanya, sampai jumpa.